Assalamualaikum guys. Apa khabar? Kita jumpa lagi di Ambas. Baik, terus temani malam anda dengan cerita-cerita yang update. Datuk Judi Dev, terlebih dahulu selamat hari jadi yang ke-71 diucapkan. Terima kasih, 17 saja. Hari ini kan di majlis sambutan Datuk Judi Dev yang ke-71 ni kan, nampaknya dengan kita tengok ada belon-belon apa semua dengan ni. Apa yang Datuk boleh kongsikan sikit-sikit sebanyak aktiviti? Sebenarnya aktiviti ni seperti biasa saya meraihkan dengan kanak-kanak istimewa, dan inilah kali ke-46 saya telah meraihkan hari jadi saya bersama kanak-kanak istimewa ini. Sebenarnya sebelum saya jadi seorang penyanyi pun, mereka je yang mendorong saya untuk menjadi seorang penyanyi. Saya tak pernah memimpi untuk menjadi seorang penyanyi. Tapi itulah terjadi satu perkara di mana seorang kanak-kanak istimewa datang untuk mendorong saya untuk menjadi seorang penyanyi. Dan di mana saya berada, saya akan meraihkan dengan mereka. Dan saya rasa ini syukur Alhamdulillah saya diberi peluang untuk berkhidmat, untuk memberi satu sumbangan pada mereka, bagi kegembiraan pada mereka supaya mereka seronok di hotel-hotel 5 bintang dan sebagainya. Wow, untuk AJI ke-33 menyanyi lagu Anak Ayam ni, lagu Too Fat, semua orang pun tahu lagu tu kan. Jadi macam mana orang cakap apabila telah membawa lagu tu dan mendapat sambutan yang juga hangat? Pada mulanya saya rasa bersyukur dan saya rasa lagi best bila saya ada orang di sebelah, Balin Kashmir dan juga Lil J. Dan ya, kami mewakili hip hop. Ya, bangga agak, bangga pasal hip hop telah menyelamatkan banyak orang punya hidup kat Malaysia yang banyak orang tak tahu. And AJL is a very big stage. We get to be the younger boys buat lagu Anak Ayam to represent Abang Malik dan Abang Joe, and how much they've done for hip hop. Kita orang rasa bangga, bersyukur pasal kita orang yang dipilih untuk buat something this big. So we are very honored agak. Rasa ni kan akan ada tak orang cakap macam kolaborasi lah mungkin. Kita tahu dengan Malik tu mungkin susah. Okey, dengan Joe sendiri untuk collaborate, untuk nyanyi sama-sama dengan diorang. Saya keluar college umur 21. Orang pertama bagi saya kerja Joe Plizzo dengan Malik. Sekarang saya seorang penyanyi dekat industri Tamil. The reason I am where I am is because of Too Fat. And I know one day the dream is to do a song with Joe. And kalau adalah blessing besar-besar dengan Abang Malik.